Artis ternama Song Ye Kyo memang kerap menjadi perbincangan publik. Song Ye Kyo tak hanya ramai dibicarakan karena dramanya yang dibintanginya atau foto cantiknya di pemotretan. Kehidupan pribadi Song Ye Kyo juga selalu sukses menyita perhatian netizen, terlebih setelah cerai dari aktor tampan Song Joong Ki. Banyak orang penasaran dengan pasangan terbaru Song Ye Kyo. Seperti baru-baru ini, Song Ye Kyo memberikan kabar terbaru di akun Instagram pribadinya. Mengutip dari Kabiju, Minggu 21 Agustus 2022, Song Ye Kyo memposting sebuah video di Instagramnya pada 20 Agustus 2022. Dalam video postingannya itu, tampak Song Ye Kyo yang memamerkan chemistry dengan seorang yang terlihat spesial untuknya. Mantan istri Song Joong Ki ini juga menyematkan pesan singkat dalam postingan video tersebut. Teman lama, tulis Song Ye Kyo dalam postingan terbarunya di Instagram @kyo1122. Dalam video tersebut, Song Ye Kyo memamerkan chemistry dengan seorang pria yang ternyata adalah penata rambut Jo Yoon Sung. Tampak Song Ye Kyo sedang duduk di sebelah Jo Yoon Sung lalu memperlihatkan sisi dirinya yang berbeda. Namun Song Ye Kyo tetap cantik maksimal meski hanya memakai riasan natural. Artis kelahiran 22 November 1981 ini juga tampil sederhana dengan mengenakan atasan putih dan celana jeans. Melihat video Song Ye Kyo itu, Park Seo Mi, sahabatnya terlihat ikut memberikan komentar. "Oh iya, ini kamu," kata Park Seo Mi dengan emoji love. Sementara itu, Song Ye Kyo muncul dalam drama The Glory yang dijadwalkan akan dirilis pada tahun depan. Dalam proyek terbarunya ini, Song Ye Kyo akan kembali lagi berkolaborasi dengan penulis skenario Descendant of the Sun, Kim Yoon Suk. Well, itu dia guys informasi dari Kabar Drakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye.